Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, para mahasiswa dan penggiat seni budaya Papua di Yogyakarta menggelar Papua Design Week yang menampilkan beragam produk khas serta kearifan lokal budaya Papua yang asli, unik, dan menarik. Pameran ini digelar agar karya seni dan budaya Papua lebih dikenal masyarakat luas dan mendunia. Event Papua Design Week ini digagas oleh Noken Solution dan Hati Betari bersama mahasiswa serta asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta. Karena masih di tengah pandemi COVID-19, event ini pun digelar secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan ketat di lokasi acara. Ajang kolaborasi serta promosi produk lokal Papua ini mulai dari kerajinan hasil hutan, kekayaan laut, busana suku asli Papua, hingga perlengkapan tradisional dari masyarakat adat Papua. Dan diharapkan pagelaran Papua Design Week 2021 ini mampu menjadi baik di mata dunia internasional maupun domestik. Selain itu, mahasiswa asal Papua di Yogyakarta ini saat kembali mampu memberikan peluang usaha maupun ekonomi sosial bagi diri sendiri maupun masyarakat di Papua. Di sini ada di Yogyakarta. Semuanya pasti. Ya, karena saya ingin mengangkat budaya Papua menjadi modal, tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi modal sosial yang nanti bisa berguna secara langsung di masyarakat. Produknya ada dua, yang menarik adalah native, yaitu memang produk asli, dan yang kedua ada kontemporer seperti bisa dilihat. Nah, ini akan menjadi menarik karena tema Papua hadir di tengah Yogyakarta dan dibuat oleh teman-teman Papua sendiri.